Ayo kita kejar dia. Kiselun, senang bertemu kembali denganmu. Rupanya kamu belum puas dengan mendapatkan Nyai Genit. Sekarang kamu malah mendapatkan mangsa baru. Jangan ikut campur urusanku, Ciwis. Minggirlah. Aku tidak peduli siapa yang kamu bawa. Bagiku yang penting kamu harus mengembalikannya Genit padaku. Dia tidak bersamaku. Apa maksudmu tidak bersamaku? Nyai Genit sekarang bersama Argadana. Kamu cari saja sendiri. Kamu ingin mengadu domba aku dengan Argadana? Kamu pikir aku termakan dengan hasutan murahanmu itu? Jangan macam-macam kamu, Zeus. Atau ingin kuhabisi kamu di sini? Aku tidak takut. Nini, biar aku yang hadapi dia. Aku bisa saja membunuhmu, Ciris. Tapi aku tidak akan melakukannya. Asalkan kamu mau tunduk dan bergabung dengan kami. Ciris, dengarkan. Burak Siluman, Nyai Genit dan Argadana telah bergabung dengan kami. Jadi bersamamu kita bisa menghancurkan Pajajaran. Aku sebenarnya tidak sudi bergabung dengan mereka. Tapi... Baiklah. Untuk sementara aku terpaksa harus bergabung. Bagaimana, Ciwis? Kamu memilih bergabung atau mati? Baiklah. Aku bergabung dengan kalian. Bagus, Ciwis. Pilihan yang tepat. Kekuatan kita jadi bertambah sekarang. Sorban ini pengganti sorban yang Raden berikan kemarin kepada pangeran. Tapi sorban ini sorban biasa, Raden. Tidak apa-apa, Kek. Terima kasih. Aku senang memakainya. Sama-sama, Raden. Kek, itu tanah Pajajaran. Iya. Alhamdulillah, Amin. Sebaiknya kita turun di sini, Kak. Baik, Raden. Sudah. Subhanallah. Allahu Akbar. Kita berhasil menginjakkan kaki kembali di Pajajaran ini, Raden. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Iya, Kak. Aku sangat senang bisa kembali ke tanah Pajajaran. Iya, ini semua seizin Allah. Dan kita selamat sampai di sini. Ini guru, gimana kalau kita langsung pergi ke istana? Maaf, Raden. Banyak yang harus saya selesaikan. Jadi, saya tidak bisa mengantarkan Raden ke istana. Tidak apa-apa, kakek guru. Baiklah. Biar aku sendiri yang pergi ke istana. Aku mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ternyata Kian Santang dan Syekh Nurjati telah kembali ke Pajajaran. Ini benar-benar gawat, Burang. Kita harus lakukan sesuatu. Sebaiknya kita temui Nini Kalingking dan Kiselut. Kita beritahu mereka. Ayo kita pergi ke tempat mereka. Kemana perginya mereka? Paling juga mereka sedang bermesra-mesraan. Dasar tua bangka tidak tahu diri. Ayo kita cari mereka. Tiba-tiba aku merasa ngantuk. Tidak. Sepertinya ada yang tidak beres. Aku harus melawannya. Ngantuk sekali. Aku harus melawannya. Bersabarlah, Nanda Prabu. Jangan memaksakan diri untuk keluar. Kondisimu masih sangat lemah. Tapi hamba harus menghentik. Sudahlah. Lebih baik kau pergi sebelum kesabaranku habis. Aku akan membuktikan kehebatan. Siapa mereka? Jurik Ciwis, sekarang kamu tidak akan bisa kabur. Aku akan membawamu ke istana Pajajaran. Ciwis. Dewi Kembang. Aku akui, kau memang hebat. Bisa mengalahkan Ciwis. Tapi coba kita lihat. Apa